sampai tekan di kita nengan we polsek we piye oh mas mas kaco iki wong cabang makan deh. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terjadi lagi aksi intimidasi yang dilakukan sekelompok preman yang mengatasnamakan organisasi hamster. Kronologi kejadian berada di Kota Jambi, daerah Tebo, di mana kejadian tersebut organisasi hamster melakukan intimidasi dan tidak kekerasan terhadap saudara PSHT. Kronologi kejadian di mana siswa PSHT cabang Tebo yang akan melaksanakan pengesahan keluarga dan siswa diintimidasi oleh sekelompok hamster. Akhirnya terjadilah keributan di mana satu warga PSHT yang memakai kaos komunitas Korlap berhadapan dengan puluhan hamster. Info terbaru dari kerusuhan satu warga PSHT melawan sekitar 30 hamster akhirnya dimediasi oleh aparat setempat. Hasil dari mediasi dari aparat setempat diharapkan untuk bisa saling menghargai, di mana PSHTPM bisa mencari siswa sendiri dan untuk PSHT tetap bisa melaksanakan pengesahan dan tetap didampingi oleh aparat setempat. Sekian info terkini PSHT dari PSHT Cabang Tebo. Sampai tekan di kita nengan we polsek we piye oh mas mas kaco iki wong cabang makan dan harus ketemu mas di sini jeneng kerangan deh. Diam dulu.